bahwa keindahan kebersihan itu harus dipunyai dengan tekad semua masyarakat, akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan Adipura yang 23 tahun ditunggu lama ini. Tapi dengan demikian, ini saya juga merasa memang belum sempurna juga. Tapi ke depan harus lebih giat lagi, terutama dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan sampai ke rumah-rumah. Ingin mengajak dengan ikhlas, dengan kesadaran dari hati sendiri bahwa bersih itu indah, lalu kebersihan itu adalah pangkal kesehatan, dan kebersihan adalah bersih sebagian daripada iman. Oleh karena itu, saya mengajak juga dengan harus dijaganya Adipura ini dan harus lebih meningkatkan lagi untuk kesadaran dari semua pihak. Mudah-mudahan tahun-tahun depan juga kita bisa menjaganya.